Ya, selain cuaca yang mesti juga diwaspadai, Marina dan juga pemirsa, adalah imbauan Badan Keamanan Kesehatan Inggris mengenai kondisi kesehatan penggemar Piala Dunia yang bertandang ke Qatar. Ancaman flu unta atau sindrom pernapasan Timur Tengah ini diyakini dapat menjangkit seseorang yang kontak dekat dengan unta. Keriaan perhelatan Piala Dunia di Qatar membawa kekhawatiran bagi beberapa negara, khususnya Inggris. Pasalnya penggemar sepak bola yang kembali dari Qatar disarankan untuk mewaspadai tanda-tanda flu unta atau camel flu. Seperti yang diberitakan oleh Daily Mail, penyakit pernapasan yang berpotensi mematikan ini gejalanya meliputi demam, batuk, dan muntah. MERS dapat diperoleh dari kontak dekat dengan unta atau dari mengonsumsi produk unta, misalnya susu unta yang tidak dipasteurisasi. Untuk itu, siapapun yang kembali ke Inggris dengan gejala MERS seperti pilek atau flu disarankan untuk mencari rekomendasi medis dan membagikan riwayat perjalanan mereka sehingga pengendalian dan pengujian infeksi dapat dilakukan.